Halo teman-teman, aku Dika dan selamat datang di channel YouTube-ku. Oke, di video kali ini aku akan memberitahu kalian bagaimana cara menghilangkan tombol controller yang ada di HP kalian agar tampilannya mirip seperti Minecraft yang ada di PC ataupun di laptop. Oke, kita langsung saja ke videonya. Let's go. Cara menghilangkan tombol controller yang ada di HP kalian itu menggunakan texture pack. Yang mau download texture packnya langsung saja klik link yang ada di deskripsi bawah atau di kolom komentar. Nah, tampilan texture packnya seperti ini. Kalian bisa langsung saja pasang texture pack tersebut di map atau di resource pack Minecraft kalian. Yang tidak tahu cara memasang texture pack, nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Yang sudah dipasangi texture pack, kita langsung saja ke map Minecraft yang kalian sudah pasangi texture. Nah, otomatis tampilan Minecraft kalian seperti ini. Di sini kalian bisa mengontrol seperti biasanya, tapi hanya tombolnya saja yang hilang. Oke, mungkin segitu dulu untuk videoku hari ini, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye-bye.